Pengakuan Aurel Hermansyah jodohkan Thoriq dengan Alia Masyid atas singgung restu orang tua. Inilah pengakuan Aurel Hermansyah soal kabar dirinya menjodohkan Thoriq Halilintar dengan Alia Masyid. Melansir Tribun Trends, Aurel Hermansyah mengakui dirinya memang menjodohkan Alia Masyid yang sudah dianggap sebagai sahabatnya dengan Thoriq Halilintar. Hal tersebut diungkapkan oleh Aurel Hermansyah secara di acara Mitoni 7 bulanan. Sehingga kehadiran Alia Masyid dalam acaranya tersebut bukanlah hal yang baru. Terlebih Reza Artamevia merupakan teman dekat dari Chris Dayanti. Sebenarnya gini, Alia itu sahabatan sama aku, setiap aku acara pasti aku undang, ungkap Aurel. Dari nikahan, lamaran, Alia juga ada, sambung Aurel. Atta Halilintar yang sebelumnya tak tahu jika sang istri memang sengaja menjodohkan Thoriq dengan Alia sempat beri sindiran. Ia heran lantaran kehadiran Alia di acara Mitoni Aurel begitu gempar. Lu kenapa waktu itu gak heboh gitu loh, padahal kan mungkin emang mereka cuma temenan, sindir Atta. Mendengar jawaban Atta, Aurel langsung dari bantahan. Di hadapan awak media, Aurel menegaskan jika Atta tak tahu jika ialah yang mendekatkan Thoriq dengan Alia. Dia nggak tahu apa-apa, aku emang komen aku jodohin dia. Ya kan kalau memperkenalkan ke adik sendiri ya bagus ya, papar Aurel. Putri sambung Ashanti tersebut lalu membandingkan dengan awal perkenalan sang adik Azril dengan Sarah. Kayak waktu Jill, waktu sama Sarah juga gitu pas di Bali, beber Aurel. Atta menimpali soal restu orang tua bukan wewenangnya melainkan urusan Thoriq. Di sisi lain, Atta menilai Thoriq sudah cukup dewasa dan lebih tahu apa yang harus dilakukan. Silaturahmi lah, kalau restu tahu apa itu urusan mereka lah, Thoriq juga laki-laki. Dia udah ngerti, kata Atta. Biar kayak abangnya, dia berjuang, timpal Aurel. Ditanya apakah dirinya memberikan dukungan penuh ke Thoriq, Atta tak menjawab secara gamblang. Ia menegaskan jika dengan siapapun hati sang adik berlabuh, yang terpenting adalah kebahagiaan Thoriq. Atta juga berharap pasangan Thoriq kelak bisa saling melengkapi satu sama lain. Support dengan siapapun support, yang penting bahagia gitu aja sih, saling melengkapi, tandas Atta Halilintar.